Luncur ke TKP. Siap, 86. Awalnya ada warga Makassar yang kebetulan bersurat ke Wapres Pak JK terkait masalah keamanan Kota Makassar yang seakan-akan tidak kondusif. Jadi semua pemerintahan di sini, semua stakeholder itu harus berperan aktif untuk menjaga keamanan Kota Makassar. Yuk, Target yang harus kami sentuh malam ini adalah adanya kelompok waria di Jalan Urip Sumoharjo. Ini memang dua lokasi, dua titik yang berhadapan antara TMP, Taman Makam Pahlawan, dengan pekuburan Kristen. Jadi pada saat kita tiba di TKP, betul juga ada beberapa waria yang terlihat pada saat kita tiba. Cuma karena dia melihat rombongan Satpol PP, dia merasa ketakutan sehingga berlari bersembunyi. Bukan, bencong. Ada bencong setiap malam. Sebelum kita melakukan operasi, memang ada tim pengintai. Tim pengintai itu sudah menemukan kurang lebih 10 orang waria yang sudah standby di tempat itu. Cuma pada saat kita melakukan start dari kantor kecamatan Panakukang, sepertinya operasi yang kita lakukan itu tercium oleh mereka. Kemudian yang setelah kita dapat, ternyata tertangkap dua orang. Jadi hasil koordinasi saya dengan Pak Camat Panakukang, karena dia juga membawa dari Dinas Sosial dalam hal ini dalam rangka tindak lanjutnya, para waria-waria tersebut akan dimajukan ke Dinas Sosial. Dalam hal ini diberikan keterampilan, karena ini pembinaannya melalui Dinas Sosial. Setelah kita melakukan penertiban di Jalan Urip Sumoharjo, tempat mangkalnya para waria, kita bergerak lagi ke arah Jalan Pengayoman Panakukang yang biasa diisi oleh para PSK di malam hari. Semua warga yang biasa melintas di Jalan Pengayoman malam hari itu biasa dipanggil-panggil oleh para cewek-cewek malam yang berpakaian minor. Ini sangat mengganggu sekali warga Kota Makassar. Sehingga saya dengan pihak camat menganggap bahwa hal ini harus betul-betul dibersihkan. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa mengganggu keamanan Kota Makassar. Jadi pada saat kita melakukan operasi masuk, memang betul kita temukan satu laki-laki dengan para PSK-nya itu dibawa turun semua. Setelah kita mau masukkan di kendaraan, ini si laki-lakinya ini melakukan perlawanan. Kenapa dia, Kang? Dia melawan-lawan. Oh. Apanya? Pemain. Mungkin dia pengamanannya.
Ya sempat terjadi ada kekacauan tadi antara yang mungkin yang sebagai pengamanan di tempat BSK ini, sehingga yang laki-laki tersebut diamankan dan diikutkan untuk pembinaan kantornya. Jadi setelah kita menemukan mereka dan mengangkat semua ke mobil yang jumlahnya 7 orang PSK, kemudian 1 orang laki-laki, semua diangkut ke kantor Kecamatan Panakukang. Nah, di sana sudah siap tim untuk melakukan pemeriksaan dari unsur dinas sosial. Dari pihak dinas sosial, mereka akan mengarahkan ke lapangan pekerjaan yang lebih halal. Mereka ini di tempat panti rehabilitasi akan diberikan semacam keterampilan. Nah, mudah-mudahan keterampilan ini bisa dibawa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Untuk warga Kota Makassar, apabila menemukan hal-hal yang istilahnya bisa mengganggu keamanan Kota Makassar, khususnya di wilayah Pantai Kota Panakukang, mohon kiranya agar hal-hal tersebut bisa dilaporkan ke kami di Polsek Panakukang, sehingga kami bisa tindak lanjuti dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Kota Makassar.